Okay, hi guys. Ni nama dia Luna. Okay. Kembali dalam my channel Nana The Purple Rooms, and now kita ada siapa ni? Nama dia Luna. Nasis punya kucing nama dia Luna. Say hi Luna. Okay. Okay, Luna ni dia suka ni laser dengan tali, dia punya kelemahan. Okay, okay dah, kita pergi. And today, welcome to my channel, Lana The Purple Room. Macam biasa, hari ni, Miss Lana nak buat unboxing. Ada 3 barang hari ni. So, yang pertama adalah this one. Kotak dia. Sebenarnya, ni barang ni someone bagi. Okay. Ya, macam hadiah lah, hadiah semua lagi. My special person in life. Okay, try bak macam biasa. Nanti sis bagi link kat bawah, tengok dekat bahagian description. Okay, so ni sis buka. Kita buat cepat-cepat hari ni sebab hari ni sis nak buat unboxing tapi special ni. Okay, ini dia untuk order. Ta-da. Cat ear headphone. Okay, dia ada 3 atau 4 colour. So ada warna putih, kalau tak silap warna purple, pink. Lagi satu warna, sorry, dia ada blue dengan grey blue. Okay, beli sebab memang sebelum ni pakai earphone biasa je ni ha. Okay, now kita open biasa. Sekejap ya. Okay, kenapa beli headphone ni sebenarnya dia sebab dia wireless. Wireless. So kat dalam dia ada ni. Dia macam biasa, dia punya ni ha, manual dengan baju tu apa benda semua ni. Ni ha, warna purple. Cantik tak? Okay, ni dia macam ni. Sis ni jenis yang ganas sikit, so kena hati-hati sikit kan. So ni adalah bahagian dia punya right side. This one is left side. So kenapa beli ni sebab dia wifi. So kat sini ada lubang semua segala dia punya ni lah, dia punya on off lubang semua ni. USB charge, dia kena charge. And then kita try on. Okay, dia dah charge. Okay, tengok dia dah charge sebab dia berlampu. Okay, so dekat sini ada dia punya button ni, on off. Ni untuk mode. Dia ada 2 mode kalau tak silap. Mode dia boleh tukar normal mode macam nak dengar sound. Okay, and then dia ada mode untuk radio. Kita boleh adjust untuk nak dengar radio kat sini. So boleh pakai eh? Oh, macam ni lah. Okay, macam biasalah guna handphone untuk wifi. And then kenapa sis beli headphone ni kan? Eh, beli pula, sorry, tak ada. Sebelum bagi sebenarnya. Okay,
ni saya buka dia punya wire. So kalau tak ada wire sebenarnya memang tak nak beli pun, sebab nak guna buat macam untuk buat kerja kan, kerja editing. So bila dia ada wire macam ni, ni wire untuk charge dia, charge. So ni wire untuk sambung nanti ke PC. So kalau tak ada ni susahlah nak buat kerja, sebab kalau yang macam dengar melalui lagu, nak dengar headphone memang lah pakai wifi, bluetooth, bluetooth. So nanti boleh on lah bluetooth semua set lah. Okay, then kalau tengok kat sini, ni ha, dia punya lubang. So lubang ni nanti cocok lah kat sini, macam biasa cocok. Lepas tu yang satu lagi ni, lubang ni cocok dekat bahagian CPU punya sound punya lubang tu lah. Okay, nanti macam biasa link untuk headset ear headphone ni, link sis bagi link kat bawah macam biasa. Okay, then next second item is ni je, ni je ha. So I need scissors, so sis potong eh. Kali ni unboxing biasa juga lah, cuma itulah, sekejap, ada something special to you all. Okay, okay, ni lah. Kalau siapa tahu ni, tahulah. Okay, ni sebenarnya cat daripada Sailor Moon. Faham kan? Kena gila tak? Jom ni. Kalau nanti macam biasa, link kat bawah. Jom kan? Macam biasa lah, korang mesti tahu kan. Sis ni purple, purple, purple. Everything is purple. Okay, cantik tak? Lawa kan? Siapa suka kucing? Nah, dia tahu lah mesti suka kucing. Okay, ni size M. Tapi kalau korang nak baggy-baggy kan, macam size L pun okay. Okay, cuma kan? Ni second item. And then go to third item. Barang ketiga. So nanti macam biasa sis akan letak link kat bawah. Okay, kita tengok barang yang ketiga. Barang ketiga ni pun something special juga lah, something special. Saya beli murah je ni. Sebab dia comel. Ha, mesti pun boleh agak eh. Kalau comel tu apa? Okay, 1, 2, 3. Sebenarnya sis beli yang ni tau. Ni ha, tengok comelan, comelan ha. Tengok ni, ni daripada nama dia Care Bear ha, from Shopee juga ni, Shopee. So macam biasa nanti link kat bawah. Ni kalau tak silap lollipop, Care Bear lollipop. Nama kedai dia Dan Danish Fever. Faham kan? So dia bagi dua. Tada! Macam kan? Okay, so lepas ni sis nak buat sesuatu, iaitu hari ni sebenarnya tema dia soft toy. Okay, so korang kalau nampak kat belakang ni, ni ada dua luggage. So kita nak tengok dalam luggage ni, my soft toy collection. So kalau dalam ni sebenarnya ada yang banyak kawan bagi,
best friend bagi. Itulah yang sis Nana beli pun tak berapa banyak pun. Banyak yang kawan bagi. Okay. Sekejap eh. Kecil dulu lah. Ni lah. Ni kecil dulu. So sis memang simpan kat dalam ni je. Soft toy. Sebab kalau berhabuk. Kalau tak berhabuk. So jadi tadi sis ada tunjuk kan ni Care Bear. So this one yang dia bagi free gift. Okay, yang sekarang nampak ada dua dah. Okay, and then seterusnya sis akan tunjuk kat dalam ni lah. Dalam ni ada apa. So nak buka yang besar ke yang kecil ni? Yang besar yang kecil. Yang besar yang kecil. Okay. Sekejap eh. Kita buka yang kecil dulu lah. Ni lah. Yang kecil dulu. So sis memang simpan kat dalam ni je. Soft toy. Sebab kalau tak, dia berhabuk. Atau tak berhabuk. Dia nak share dengan korang apa software yang ada kat dalam luggage ni. Okay. Ini sis buka. Alright. The first one. Tada! My Little Pony. My Little Pony. Tak tahu. Sis tahu yang. Yang mana sis tak tahu, nanti sis akan letak dia punya nama ke gambar kalau dah Google. Ni. Sis, yang mana yang sis tahu ni pun kawan bagi Little Pony. Little Pony pun ada banyak kan, Rainbow Dash semua ada lagi. Okay. So now kita letak kat sini je lah dulu. Ni dia punya kawan. So ni semua kawan-kawan dia. Okay. Okay now. Okay. So saya tunjuk korang. Ni adik sis bagi, nama dia Nina. Dah lama juga simpan juga. Ni birthday, birthday present. Yang ni dengan yang ni, dengan sorry, dengan yang pony tu birthday present. Comelan, aku purple. Semua orang dah tahu dah. Memang hantu purple. Okay, next. This one sis beli sendiri. Okay, yang ni beli sendiri. Fox dengan anak dengan mak. Mami, Mami and dia punya botol kesan ke? Ni beli dekat IKEA. Okay. So, ni kawan dia. Then, yang ni bukan soft toy. Ini sebenarnya tabung. Ni my mom. Dulu dia work dekat CNB. So, ni dia bagi lah. Simpan duit kan. Money. And then this one. Kucing. Ini sis tak berapa ingat sangat. Tak berapa ingat. Tak berapa ingat apa dia punya watak. Dia kata apa ni. Tapi dia pasti kucing. Nampak? Kucing campur mitik. Kucing. Kucing pula putik. Putik. Okay. And then this one. Ni yang kering-kering kecil ni. Ni semua kawan kasi. Ni Pink Panther. Siapa takkan tak tahu ni kan. Pink Panther. Pink Panther. Okay. Pink Panther ni dia tak sini lah. Tapi yang saya ambil lembik kan. Lepas tu ni pun kawan kasi juga. This one tu kawan kasi. Nampak? Comelan. Kawan bagi. Kawan bagi. Lepas tu dia boleh pula hari tu buat macam ni. Korang rasa? Ni kawan bagi. Ni apa watak dalam. Okay ni. Ni. Daripada Digimon. Nama dia Lopmon. Digimon Lopmon. Okay.
Terima kasih Din bagi dulu dekat akak. Ni ha, akak simpan Din. Bagi dua tau. Dia pun dia bagi juga ni. Pink Panther ni dia bagi juga. Dia bagi dua juga sebenarnya. So kawan dia yang Digimon ni, Lokmon ni duduk sini. Lepas tu tiba-tiba kat dalam ni ada ni ha. Ini pun sis tak sure. Dia punya watak. Watak apa? Ini tak sure sangat. Ini kalau korang tahu, tahulah. Kalau siapa nak komen, boleh komen kat bawah kalau siapa tahu. Ini pun sama. Ha ni ada kat sini. Sword. Sword art online. Macam tu. Ni pun kawan bagi juga. Okey. Ni dekat sini lah. Okay. Habis eh. Yang ni yang luggage yang pertama. Luggage pertama. So now we go to luggage yang kedua. Luggage yang besar ni. Merah nama. Okay. Nampak? Merah. So kita nak buka. Tengok dalam luggage ni. Kenapa? Sis ni tak adalah jenis yang macam habiskan duit semata-mata nak beli soft toy. Sebab yalah, kan orang senang sangat pun nak beli soft toy ni. Okay, 1, 2, 3. Tada. Okay. Ni. Sekejap eh. Okay ni sis Nana punya sister juga bagi adik. Ni pun dia bagi hadiah birthday. Ni pun hadiah birthday juga. Macam lain kan? Hadiah birthday kan? Still purple. Banyak gila purple. Okay ni dia duduk dekat sini sekejap. Sekejap lah. Tunggu dulu sekejap. Ni pun sekejap eh. Ha ni ha ada ni. Kuda. Yang ni pun kawan kasih juga. Ni ha kuda. Comel kan? Cantik kan? Ha ni semua ada brand punya tau. Bukan murah-murah cikai punya. Semua ada brand punya. Comel kan? Okay. Ni dia duduk tepi Fox. Ataupun dia duduk macam ni lah. Dia kat sini, siapa tak tahu ni. Semua orang tahu ni. Siapa tak tahu sajalah tengok. Doraemon. Okay, kejap eh. Sis ada ni tau, kejap eh. Ni, ni pun dah lama. Collect KFC punya. Ni lah KFC. Nampak ada logo KFC. Nampak? So ni, kawan dia pandan-dan dia yang ni lah. Nampak? Okay. So bantal ni yang Doraemon ni dia duduk kat sini. Okay, tumpang kejap. Dia duduk dengan Doraemon ni. Kejap eh. Okay, sekarang yang ni pun kawan bagi juga. Ha, Doraemon ni pun kawan bagi juga sebenarnya. Ni Din bagi. Nama dia Din. Kawan baik sis. Nama dia Din. Ni kawan bagi juga. Comel kan? Comel tak? Nanti si susun balik. Okay. Then kita pergi ke kehidupan laut. Okay. Kehidupan laut. Sis dulu pernah kerja dekat satu tempat ni lah. Hidupan laut. Kalau cakap hidupan laut kat KL ni, si korang tahu kat mana kan? Eh, cakap pun tahu. So, bila kerja kat situ, apa lagi? Kita ni pun kumpul lah hidupan laut punya software kan? So, yang ni shark. Macam biasa lah. Shark tudu-dudu. Sebab shark ni cantik. Sebab tu beli.
Okay. Beli eh. Beli sendiri eh. Masa kerja dekat Aquaria dulu. Okay. Ni. Nemo. Okay, and then tadi kan bahagian hidupan laut kan. Ni I have small turtle. See? This one looks so sad. Kesian turtle ni. Kecil sangat. Comel sangat. Ni. Okay, tu bahagian hidupan laut. Tu je lah. Hidupan laut ada tiga je. Lepas tu, Chris ada ni. Tada! Stitch. Lilo and Stitch. Okay. Lilo and Stitch. Dia soft toy tapi in same time, dia boleh buat bag sebab dia ada zip kat sini. Nampak dia ada zip. Buka zip ni. Buka zip ni. Okay. Kemudian kita boleh ambil ni. Simpan. Tali ni simpan kat dalam. Dalam ni lah. Dia buka ni. Simpan kat dalam ni. Kalau tak nak pakai, simpan. Okay. Kalau nak guna, boleh guna. Tak nak guna, sudah. Dia punya tali. Macam tu lah. So, dia macam ni lah nanti. Stitch cantik kan? Duit stitch pun macam cantik juga. Lawa kot. Stitch ni. Disney. Mesti lawa kan? So now sis ada lagi ni ha, ni pun Disney juga. Disney juga ni. Kucing dalam cerita Alice in Wonderland. Nama dia like ke macam apa? Cherish like that lah. This is letakkan nama dia. Cantik eh? Alice in Wonderland punya cat. Ni semua ni pun sis tak beli. Din kasi nama kawan-kawan. Ni pun daripada karakter ni Pokemon juga. Nama dia Zapdos. Ya, Zapdos. Cuma lain. Bulat. Bulat. Dia style chibi-chibi. Kan? Lepas tu. Sekejap eh. Nak-nak. Yang lain semua tu. Tak dalam ni. Tiba-tiba. Ada ni. Yang last one ni. Ada dua. Okay. Lepas tu ada. Tiga, ni macam hantu-hantu gitu ha. Hantu, kartun macam hantu. Ini macam pink-pink lah, cantik lah. Semua suka kalau gila macam ni. Ha, ini awet-awet, awet-awet cantik, comel ni ha. And then, the last one. Purple. Purple lagi kan, cantik kan. Ni pun, yang ke kedua, ketiga, keempat ni semua pun sama. Nampak? Kawan sis bagi semua ni. Semua ni dia bagi. Terima kasih sangat-sangat bagi dekat sis semua ni. So kat sini korang nampak kan? Nampak ada empat ni kan? Satu, dua, tiga, empat. Ha, semua cantik-cantik eh. Macam boleh buat jual lah kan? Empat dah ada empat. Okay. Si suka yang ni. Sebab dia Alice in Wonderland. Cat dia comel. So si suka yang ni. Stitch. Ni paling suka. Tapi paling. Paling comel. Si suka ni lah. Ni paling comel. Sebab apa? Member dia ajar buat macam ni. Paling terbaru lah yang tadi tu beli. So sekarang kat sini ada satu. Kalau purple kan, purple ada satu, dua, tiga. Okay, sekejap. Sekejap eh.
sebenarnya dia tertinggal satu kat sini yang paling besar. Sekejap eh, sis ketepikan yang banyak-banyak ni anak-anak ni. Nanti sis susu dulu. So purple sebenarnya ada banyak gila lah kat sini. 1, 2, 3, 4. Empat purple. Purple punya je ada 4. Okay. So kalau korang nak, korang nak tahu, ni sebenarnya pun bukan sis beli. Sis tak beli pun. Ni ni sebenarnya macam nak cakap, dulu sis kerja kat satu company ni. Sis ni memang banyak gila kerja kat banyak tempat sangat. Sebab sis ni jenis yang Berpindah randah. Hidup nomad. Korang tahu hidup nomad. Orang yang takkan stay satu tempat ni. Okay. Because I ni jenis suka yang cari banyak pengalaman dalam hidup. Ni sebenarnya yang paling besar gila. Aku tak tahulah muat ke tak muat masuk lens ni. Ni pun sis tak beli. Boss bagi. Dia orang Iran tak silap. Orang Iran ke? Orang Arab lah macam tu. Orang kaya. So sis resign. So sebelum resign dia bagi ni tau. Korang tahu tak ni besar gila? Besar gila tau. Besar gila. Memang besar. Berat nak mampus. Ni sekejap saya buka. Ni daripada apa? National Geographic. Ni ha, ada lagi dia punya tag. Nampak ni tag dia. Big cat. Big cat tiger. So sis tak tahulah nak jual ke nak apa ke. Dengan harimau yang sangat besar ni. Nampak ada tag National Geographic. Ada lagi tag dia National Geographic. Nampak? Besar gila kan? Nampak? Korang boleh tengok size dia. Sangat lagi besar deh than my face. See? Tapi kenapa muka dia masam? Okay? Tak apa-apa. Besar gila kan? Tengok. Kalau korang tengok sis dukung pun. Ni kalau nak beli kat luar ni, binatang ni kalau nak beli kat luar memang mahal ni. Kalau tak silap dekat retail pun dia jual 700 I think 700, so atau 700 hingga 1000 kalau tak silap harga dia. Besar gila, memang berat nak mampus. Semua tengok tapak tangan dia besar, babe, besar. Ni pun sis tak beli pun. Sis tak beli ni, semua orang bagi. Okay, ni semua orang bagi. So memang serious. You all, thank you so much. Give me all this soft toy. I will keep it. Okay? Comelan. Dah tengok kan sis punya collection of soft toy. Ni je lah yang sis ada. Tak banyak pun ni. Baru 2 lagi. Ada orang lagi banyak lagi daripada ni. Ni pun baru sikit je ni. Baru sikit je ni. Ni yang terbaru. Ni yang terbaru dengan yang ni. Ni yang terbaru. Okay. So untuk hari ni tu je lah soft toy yang sis ada dekat dalam luggage. And thank you so much. I'm Nana. See you in next video. Don't forget to subscribe, comment and like. Bye.